Ketemu lagi dengan saya, Ratna di Swedia. Hari ini kita mau jalan lagi ya. Tujuan kita adalah Nur Shopping. Karena kita untuk sementara tinggal di Linköping, kita membutuhkan waktu sekitar 45 menit ya untuk menuju ke Nur Shopping. Ikutin terus videonya ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan dukung terus channel saya ya biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lainnya. Hari ini cuacanya 22 derajat Celsius ya. Hari ini panas juga. Sekarang kita sudah memasuki Nur Shopping. Nur Shopping adalah sebuah kota di Provinsi Östergötland di Swedia Timur, dan pusat kotanya adalah Nur Shopping, Östergötland, sekitar 160 km barat daya dari ibu kota nasional yaitu Stockholm. 40 km sebelah timur dari country seat Linköping dan 60 km sebelah barat dari ibu kota Södermanland di Nyköping. Kota ini memiliki populasi 95.618 jiwa pada tahun 2016. Dari total kota 130.050 ya, menjadikan Nur Shopping menjadi kota terbesar ke-10 di Swedia dan kota madya terbesar ke-8. Nur Shopping juga terletak di mulut sungai Motalastrom di Broviken, sebuah teluk laut Baltik. Tenaga air dari perusahaan Motala dan pelabuhan yang baik adalah faktor-faktor yang memfasilitasi pertumbuhan pesat kota industri yang dulu dikenal sebagai industri tekstil ini. Nur Shopping memiliki beberapa nama panggilan seperti Swedia, Peking, dan Surbulestan. Surbule adalah nama panggilan lokal untuk para pekerja tekstil, dan stan adalah singkatan dari staden ya, yang berarti adalah the city atau kota di Swedia. Nama Nur Shopping itu ada artinya ya. Nur adalah utara, kalau shopping adalah pasar atau tempat berbelanja ya. Jadi Nur Shopping adalah pasar di sebelah utara. Di sebelah selatan juga ada kota di dekatnya yaitu Söderköping, atau artinya adalah pasar di selatan.
Menurut Shopping, ini juga memiliki fondasi dari abad pertengahan oleh pemukim di sekitar muara aliran Murtala yang menggunakan air terjun dan jeram untuk memberi daya pada pabrik mereka ya. Sungai itu juga penuh dengan ikan seperti salmon.
Di depan sana kita juga lihat gate atau pintu masuk ya. Itu menandakan perbatasan antara areal industri dengan areal pemukiman. Ikutin terus ya videonya, gimana kelanjutan ceritanya dari Nur Shopping.